Salam sehat siswa kelas 4 yang hebat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya harus tetap bersemangat ya, menjaga udara di sekeliling tempat tinggal kita. Kualitas udara yang baik sangat bagus untuk kesehatan kita loh. Lakukan langkah kecil dengan menanam tanaman ya. Bisa dimulai dari lingkungan rumahmu. Mari kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan kita hari ini. Semoga kita diberi kemudahan dan ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat. Jika sudah, ayo siapkan buku atau lembar kerja dan alat tulismu ya. Sebelumnya, kakak mau tanya dong, bagaimana udara di rumahmu hari ini? Menurutmu, bagaimana tingkat polusi udara di tempat tinggalmu? Ini panjang berapa nih? Panjang bonsai 25 cm. Itu udah buat apa? Ini kakak, Sal lagi mengerjakan proyek akhir minggu ini. Oh, proyek apa? Membuat tulisan tentang tanaman di sekitar Tong punya rumah. Teman-teman di rumah juga kan sudah membuat tulis akhir minggu ini seperti adik, Tong. Kira-kira tanaman apa yang kalian pilih? Oh, bagus. Itu pilihan yang bagus sekali. Ayo teman-teman, kita bersama buat karya tulisnya. Kamu punya tugas adalah memilih salah satu tanaman yang ada sekitar kamu punya rumah. Jika kamu sudah mendapatkan tanaman tersebut, kamu perhatikan dia punya bentuk daun, punya bentuk warna, dan punya bentuk tinggi. Semua yang kamu perhatikan, kamu tulis dengan kamu punya bahasa sendiri. Kamu bebas menulis dengan kamu punya gaya masing-masing. Dik, tahu ke tidak kalau tanaman itu sangat bermanfaat. Dia bisa mengurangi polusi loh. Wah, luar biasa kak tanaman itu. Sangat bermanfaat bagi orang punya kehidupan. Tanaman itu, dia bisa menyerap ke karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Betul sekali. Mari kita mulai langkah kecil untuk sesuatu yang besar di kemudian hari. Dengan menanam tanaman yang pastinya akan bermanfaat untuk kita dan lingkungan kita. Siap kak? Iya teman-teman, tapi kita selesaikan dulu karya tulisnya tentang tanaman ini. Oke, lalu kira-kira apa yang bisa kakak bantu nih? Kak, coba perhatikan. Dia pun bentuk daun, kira-kira bentuk persegi kah atau lingkaran? Daunnya ya, kalau menurut kakak sih, ini kan tanaman bonsai, bunga kamboja. Kalau dilihat-lihat, daunnya lebih mirip berbentuk oval, Dik. Oh iya, benar juga, Kak. Teman-teman di rumah juga bisa berdiskusi loh kepada keluarga kalian soal ini. Seperti yang saya lakukan kepada saya punya kakak. Iya, pasti akan lebih mudah bagi kalian untuk menulisnya. Semangat semua. Ayo, Kak, lanjut. Kalau lihat dari segi warna, Kak, dia sudah jelas kalau ini tuh warna hijau. Betul, Dik. Teman-teman di rumah sudah mulai mengerjakannya juga, kan? Kalau belum, ayo mulai dari sekarang. Sekarang! Hai, teman-teman. Sekarang saatnya kamu memilih bahan bacamu hari ini. Kamu bisa membaca buku ini loh. Yuk, baca baik-baik, cermati nama penulis dan ilustratornya ya. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Berjudul Gadis dan Bunga Matahari. Karya dari penulis dan ilustrator Nana Amalin. Ada seorang gadis menyukai bunga. Ia juga suka merawat tanaman. Ia menanam bunga matahari dan menyiramnya setiap hari.
bunga matahari menjadi besar, besar, besar sekali. Bunga itu melindunginya dari hujan dan mendampinginya seperti teman. Selalu ada dalam suka dan duka. Bunga itu terus bersamanya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Lalu bunga itu layu, kelopaknya jatuh, daunnya kuyu. Gadis itu sedih, hatinya perih, bunga matahari tak ada lagi. Gadis itu pun beranjak pergi. Tiba-tiba hujan datang lagi dari pagi hingga petang. Tanahnya basah, biji matahari bertebaran. Lalu daun-daun mungil bermunculan. Di sini, di sana, dan di mana-mana. Kemudian, siapa yang makan di sana? Ia tumbuh lebih banyak dari sebelumnya. Hai gadis, kata bunga. Kelopaknya melambai-lambai ceria. Kami akan terus pergi dan kembali dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Gadis itu tersenyum lebar, lebar sekali. Wah, luar biasa nih Kak ceritanya. Ceritanya berakhir bahagia. Bagaimana teman-teman di rumah? Kalian memperhatikan kan? Dan ikut membaca juga kan? Sudah pasti dong Kak. Baik, kalau begitu Kakak mau bertanya. Apa judul buku yang baru saja kita baca? Dan siapa nama penulisnya? Siapa nama ilustratornya? Tentu kalian semua tahu kan? Silakan jawab dan ditulis di buku kerjamu ya. Hai teman-teman, aku habis mengisi jurnal bacaanku yang berbentuk pohon seperti ini. Seperti tema tulisan yang baru saja kita buat hari ini, yaitu tanaman. Bagaimana dengan jurnalmu? Apapun bentuk jurnalmu, jangan lupa mengisi dengan bahan bacaanmu hari ini ya. Sekarang, sambil santai yuk, kita gerakan tubuh agar lebih rileks. Lakukan gerakan yang simple, yang mudah saja. Kalian boleh ikutin gerakanku. Sudah? Lebih rileks bukan? Bagus! Semangat terus ya teman-teman! Semangat! Hai teman-teman kelas 4! Mana nih suaranya? Masih pada semangat kan? Ayo, jangan loyo dong. Hari ini masih panjang. Mending ikut aku dan kakakku berhitung sekarang yuk. Oh iya, kakak punya mainan Rubik nih seperti ini. Oh iya kak, aku kan pernah memainkannya. Kakak kan suka menantangku untuk menyusun ulang warnanya. Iya, tapi sekarang kakak tidak akan mampu menantangmu dik. Terus, buat apa dong kak Rubiknya? Coba kamu tebak dari situ. Berapa jumlah kubus kecil yang membentuk Rubik ini? Coba sini kak, aku hitung. Nih, coba kamu hitung. Oke, teman-teman. Ayo kita coba hitung bersama. Kalau Rubik ini dibagi menjadi 3, sesuai jumlah kubusnya, akan terlihat seperti ini. Kita jadi bisa melihat barisan kubus paling bawah. Terdapat ada 9 buah kubus kecil. Kemudian di bagian tengah juga ada 9 kubus kecil. Begitu pula dengan barisan kubus paling atas. Terdapat 9 buah kubus kecil. Jika dijumlahkan, maka kubus besar ini terbentuk dari 9 tambah 9 tambah 9. Sama dengan 27 kubus kecil. Ya, ternyata adik memang pintar ya. Sekarang kakak punya gambar seperti ini nih. Coba, ada berapa kotak merah muda yang membentuk bangunan pada gambar ini? Wah, bagaimana menghitungnya kak? Ada beberapa kotak yang tidak tampak. Jadi, tumpukan kubus ini jika diputar akan tampak setiap bagian kubus kecilnya. Ternyata, di sisi sebelah kiri jumlah kubusnya sama dengan sisi yang sejajar di hadapannya. Sama-sama ada 4. Nah, supaya lebih jelas, bisa kita pisahkan setiap kubusnya seperti ini nih. Setelah semua bagian kubus tidak ada lagi yang menumpuk di belakang, kita bisa hitung semuanya.
Yuk, kita hitung bersama. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, jumlah kotak yang membentuk bangunan ini adalah 15 kubus kecil. Luar biasa. Nah, untuk gambar yang ini, kalian bisa kan menghitungnya sendiri di rumah? Pasti bisa. Akan kucoba, Kak. Untuk memastikan jawaban kalian benar atau salah, mintalah orang tua atau walimu untuk membantumu ya. Selamat berhitung semua. Hai semua. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semangat terus ya. Ini Kakak ada bahan bacaan yang sangat bagus untuk kita semua. Mau kan kalian menyimaknya? Tentu saja, Kak. Mari teman-teman, kita simak yuk. Baik, yuk kita mulai. Judulnya Perkembangan Alat Transportasi Udara. Husnul dan Rudi adalah sahabat karib yang tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. 20 tahun lalu, Rudi pindah ke Banjarmasin, Kalimantan karena orang tuanya pindah tempat kerja. Ketika pindah, Rudi menempuh perjalanan 28 jam dengan menumpang bus untuk perjalanan darat dan kapal feri untuk menyeberangi laut. Kini, setelah pesawat udara banyak digunakan sebagai sarana transportasi, Rudi dan Husnul bisa saling kunjung dalam waktu yang singkat. Penerbangan Banjarmasin Makassar dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 10 menit saja. Tahukah kamu pesawat udara pertama kali ditemukan oleh Wright Brothers? Setelah melalui proses uji coba yang sangat panjang, penemuan pesawat telah membuat jarak yang jauh dapat ditempuh dengan lebih cepat. Nah, sekarang ayo perhatikan perbandingan jarak tempuh antar daerah di Indonesia berikut ini. Jika melalui laut dan darat, dengan menyajikan data menggunakan diagram batang, kita dapat dengan mudah melihat perbandingan lama waktu tempuh yang dibutuhkan untuk pergi ke daerah-daerah yang berada di Indonesia dengan menggunakan jalur darat, laut, dan udara. Dari diagram ini dapat disimpulkan bahwa alat transportasi udara membuat waktu tempuh perjalanan jauh lebih singkat. Indonesia adalah salah satu negara yang serius dalam mengembangkan industri kedirgantaraan hal-hal yang berkaitan dengan udara. Sejak awal kemerdekaan, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, telah serius membentuk industri pesawat Indonesia. Industri pesawat ini disempurnakan pada pemerintahan Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto, di mana B.J. Habibie yang kemudian menjadi Presiden ketiga Indonesia ditunjuk sebagai Direktur PT Industri Pesawat Terbang Nusantara.
Salah satu rencana terakhir B.J. Habibie adalah pesawat R-80. Pesawat baling-baling untuk penerbangan jarak pendek yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Begitu. Walaupun saat ini beliau sudah menghadap sang pencipta, semangat beliau dalam menghubungkan lebih banyak daerah di Indonesia dengan lebih cepat, aman, dan murah akan tetap hidup pada generasi muda Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat bergantung pada transportasi udara, kata B.J. Habibie. Luar biasa bukan? Ayo, siapa juga yang ingin mengembangkan pesawat terbang untuk Indonesia? Ya, adik-adik mau. Mantap, luar biasa. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Tidak ada usaha yang sia-sia. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi teruslah berjuang. Semangat, pantang menyerah ya teman-teman. Hai Dik, kamu main kah? Hayo, teman-teman ikutan juga ya. Ini kakak sudah bawa kertas marmer nih. Untuk apa kak? Jadi hari ini kita akan membuat pesawat kertas. Wow, asik. Nah, teman-teman di rumah, kalian juga bisa membuatnya sendiri loh. Atau mintalah didampingi orang tua atau walimu. Ayo kita buat pesawat kertas. Siap, Kak. Iya kan, teman-teman? Ini bahannya, kertas marmer atau kertas lipat. Atau kalian juga bisa menggunakan kertas bekas asalkan yang berbentuk persegi atau ukuran bebas. Terus, gimana caranya, Kak? Ikuti petunjuk yang kakak akan perlihatkan ya. Sambil sama-sama kita mempraktikkan dan kita buat 4 macam pesawat kertas. Kalau sudah jadi, buat apa kak? Kamu terbangkan di dalam atau di halaman rumahmu. Setiap pesawat kertas diuji coba 3 kali. Lalu ukur seberapa jauh pesawat itu terbang. Iya. Jika tidak ada alat ukur baku seperti meteran atau penggaris, kamu boleh menggunakan anggota tubuhmu seperti telapak kaki. Catat data yang kamu peroleh, lalu nyatakan hasilnya dalam bentuk diagram batang di buku atau lembar kerja kalian ya. Baiklah, mari kita buat model pesawat yang pertama. Kalian sudah siapkan kertasnya? Sudah? Mari kita mulai. Ayo kita lipat kertas ke kanan. Setelah membentuk garis tengah yang bagi 2 bidang, lalu buka kembali dan lipat bagian atas kanan ke garis tengah, begitu juga ke bagian kiri. Setelah itu, membentuk seperti ini, lalu lipat lagi ke kanan, balikkan kertasnya seperti ini, lalu begini. Oh, ya. Setelah itu, lipat lagi menjadi begini, lalu lipat lagi seperti ini, dan jadi deh. Wow, mudah ya, Kak? Iya dong, bagaimana yang di rumah? Kita lanjut yang kedua ya. Nah, letakkan kertas seperti ini, lalu lipat sampai membentuk sudut seperti ini. Buka kembali, lalu lipat begini. Dilipat lagi begini, dan kemudian lipat ke atas, dan jadi deh. Wah, keren. Ayo lanjut ke model yang ketiga, Kak. Kalau yang model ketiga, lebih mudah lagi deh. Lipat kertas seperti ini, lalu lipat lagi, dan balik, dan jadi deh. Wow, gampang banget. Nah, untuk pesawat yang keempat, ayo lipat kertas seperti ini. Buka kembali, dan kertas sudah membentuk garis tengah. Lalu, bagian atas sisi kanan dan kiri dilipat begini. Kemudian lipat lagi, lalu lipat begini, begini, dan jadi deh. Wah, sempurna. Yeay, kita sudah punya 4 model pesawat nih teman-teman. Kita beri nama P1, P2, P3, dan P4. Nah, jika sudah, ayo kita terbangkan. Wow, percobaan pertama 30 meter. Percobaan kedua 25 meter. Dan yang ketiga 35 meter nih. Luar biasa. Mari kita buat diagram batangnya ya berdasarkan data ini. Ini dia. Lanjutkan percobaan ini ya sampai selesai. Dan jangan lupa buat diagram batangnya. Selamat mengerjakan. Hai teman-teman kelas 4, masih pada semangat kan? Semangat dong kak. Kakak punya masalah yang harus diselesaikan bersama nih.
Maukah kalian membantu kakak? Pastinya kak, iya kan teman-teman? Coba perhatikan ya, ada sebuah kasus nih. Keluarga Tara tinggal di Pulau Sulawesi Tengah. Ketika liburan akhir tahun tiba, mereka ingin mengunjungi nenek yang tinggal di Malang, Jawa Timur. Jika melakukan perjalanan darat dan laut, total waktu yang dibutuhkan mencapai 60 jam. Berhubung waktu libur Tara terbatas, keluarga Tara memutuskan untuk naik pesawat. Saat ini, terdapat beberapa jenis rute penerbangan, baik penerbangan langsung maupun transit, yaitu P1, Palu, Makassar, Jakarta, dan Malang. P2, Palu, Balikpapan, Jakarta, dan Malang. Dan P3, Palu, Jakarta, dan Malang. P4, Palu, Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Malang. Ayo coba lengkapi tabel berikut ini. Perbandingan masing-masing rute yang tersedia dapat disimak dalam diagram batang di samping ini ya. Jika kamu menjadi keluarga Tara, rute manakah yang kamu akan pilih apabila mempertimbangkan A. waktu yang paling sedikit, B. harga yang paling murah, C. transit yang paling sedikit. Yuk, bantu kakak untuk menjawabnya. Ayo teman-teman, semangat! Semangat! Oke, sudah selesai. Senangnya, sudah banyak hari ini yang kita pelajari. Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini, kita sudah sama-sama membuat karya tulis bertema tanaman yang ada di sekitar kita dengan memperhatikan berbagai aspeknya. Bagus. Lalu? Kita juga telah membaca buku berjudul Gadis dan Bunga Matahari. Kemudian? Lalu kita sama-sama menghitung jumlah kotak yang membentuk suatu bangun. Iya, kita juga menyimak bacaan perkembangan transportasi di udara. Banyak informasi yang kita dapat. Betul sekali, kita juga praktek membuat pesawat kertas, lalu menguji coba menerbangkannya, dan membuat diagram batang berdasarkan percobaannya. Kita juga berlatih membantu kakak memecahkan kasus soal dengan mengacu data pada diagram batang. Wow, luar biasa. Banyak sekali yang kita sudah lakukan. Semangat terus semua. Semangat. Yah, waktunya udah habis deh. Gak berasa banget ya, Kak. Jangan sedih ya. Setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Tapi besok kita akan bertemu lagi kok. Iya, Kak. Semangat belajar terus ya, teman-teman. Oke, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Ingat, pelajari kembali apa yang kita dapatkan hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Dadah.